Cup sinar tuh lihat cup. Bawa apa itu cup? Asik cup. Cok kita main lagi cok hari ini cok. Iya. Asik. Ih, kemarin banyak yang ngomong bilang. Nah, ini baru the real nih. Main lagi bang, main lagi bang. Banyak komen gitu cok. Sama dia komen juga isi ucup ganteng ya gitu. Enggak ada yang komen gitu anjing. Enggak ada. Kok bisa lihat ya? Ada yang mencuri dari laboratoriumku, sungguh-sungguh mohon maaf. Apa sih? Apa yang dicuri, Cuk? Tahu. Curi apaan, Cuk? Kayaknya jurus ninja deh. Kita semua terlalu lengah. Ekornya belum tertangkap. Ya, gue bentar. Apa yang dimaksud si Naruto ini, Cuk? Ekor. Ada yang curi ekor, maksudnya? Apa siapa yang dimaksud oleh si Naruto ekornya belum tertangkap? Terus dia juga ini yang apa yang curinya katanya masih pegawainya orang ini cok. Wah ini staff yang berkompeten katanya. Ini rahasia banget sih, ini rahasia banget nih cok. Rahasia tapi lu tahu? Gua nggak tahu siapa. Tapi kemarin aku menemukan salah satu lagi yang dicuri. Siapa yang dimaksud si Naruto belum tertangkap ekornya dan benda apa yang selama ini yang dihilang apa yang dicuri oleh orang itu? Sejarah segel. Sejarah segel. Dokter orang disegel di zaman Sengoku. Oh, apakah yang waktu pas awal-awal kemarin kita main itu yang ada pakai apa namanya? Apa tuh? Pakai helm itu? Helm. Pakai apa? Pakai enggak yang apa yang dibungkusan bahan peledak. Iya. Kepala aja dibungkusin bahan peledak. Yang ciri-cirinya ada kumis, ada jenggotnya. Ini dong. Shikamaru. Itu ada jenggotnya tuh. Apakah orang itu Shikamaru? Masa Shikamaru jadi jahat sih? Semua kemungkinan bisa terjadi coy. Ayo. Ayo kan. Masa di TV dan manganya belum jadi jahat sih orang. Kan kata lu bilang katanya. Si apa sih kamu itu banyak melakukan kejahatan yuk di balik Naruto yuk. Ingin terus mereka bisa berkata iya, pakai nanya like bingung gue. Kamu itu menghalalkan segala cara untuk apa gitu coba gue pernah ngeliat cok. Keesokan harinya. Iya sekarang keesokan harinya. Lanjutnya. Kenapa si Naruto nih mau ikut nimbrung kah? Oh si Kadai. Si Kadai. Inojin. Pun bawa. Dia mau ngapain? Yuk. Itu yang siang apa sih kak? Namanya Inojin yang itu ya? Ah, Inojin. Itu cewek apa cowok sih cok? Kan udah lu sering nonton anjir. Iya gue sering nonton tapi gue tuh masih bertanya-tanya apakah itu cowok. Tapi perawakannya kayak cewek gitu cok. Tahu lu. Aneh gitu cok. Kan dia di sesudah time skip dia rambutnya pendek cok. Baca manganya ga? Gue tanya. Enggak lah, gue gak ada kuota. Nah, cuma ini nih dari semenjak zaman awal Naruto sampai sekarang mukanya gak berubah. Rambut masih gitu, muka gitu. Shikamaru. Cuma Shikamaru yang dari dulu sampai sekarang gak berubah aja. Cetakannya tetap sama. Nah, kita bertarung, Job. Bukan belum bertarung. Wah lu belum. Dia main game ini lagi cuy. Apakah gua memainkan? Dia tertarik buat gini cuy. Lu mau ih kental. Tertarik apa anjing lu? Lu kebanyakan nonton. Bener cuy. Jadi dia tuh pakai virtual gitu buat merosotin celana. Pala lu. Otak lu gimana sih? Negatif mulu lu. Oh iya si Kadai dan siapa? Aku tidak tahu. Mereka janjian cuy bertemu sama si Kadai. Oh iya ada ini cuy. Siapa? Dari darah cuk. Bulu. Oh di game dia. Ada di sebelah aja cuk. Si Kadai jadi ini. Dia di game gak mau ini anjir gak mau apa? Gak mau ngasih tahu ininya. Si Kadai pakai ini apa pamannya ya? Oh. Ya kan pamannya kan? Soalnya kakaknya si Gaara kan nikah dengan si Kamaru. Oh, pakai wujud paman Gaara. Begitulah. Kami kan kerabat tuh dijelasin, Cok. Kami kan kerabat. Oke kan? Wujudmu itu siapa? Keren kan? Keren kan? Dia enggak tahu wujudnya itu siapa. Namanya lupa, Cok.
dari dengan seni adalah ledakan. Coba baca. Dayidara. Tuh namanya Payudara. Dia enggak tahu namanya siapa. Enggak dibahas. Makasih. Ayo kita ukur. Oke. Gua siap, siap. Enggak tahu. Ini yang tag team nih, bertiga ya. Wah, gua mau coba. Rasain tuh, musuhnya enggak ya, ngelawan. Apaan nih dia musuhnya enggak ngelawan? Palak lu gila, gua pasti ngelawan keras nih. Wih, adih. Ini cowok pakai karakter terkuat. Ini tapi di gambarnya ini, cuk. Iya, berarti itu bisa berubahnya, cuk. Iya kah? Ya udah kalau mode Baryon pakai aja, cuk. Tuh kan bener. Anjay, mode Baryon, cuk. Wih. Guys, gue pakai karakter ini, guys. Apa Naruto yang versi mode Baryon, anjay. Mana ini? Ingat ya? Doang, goblok. Gue juga enggak tahu cerita apa dulu, ek. Wih, gila, cuk. Mode Baygon. Mode Baygon. Apakah Baryon ini sangat-sangat kuat, cuk? Wah, lu lawan sih siapa? Jabuja. Musuh pertama ini. Selalu Jabuja Air. Wah, bener cuk, tag team cuk, cuk. Oh, gila, cuk. Mana gue enggak berubah, anjing. Gila cuk, kuat cuk, gara cuk. Weh, gila gara. Weh, gara, weh. Weh, seni adalah ledakan. Gak meledak lu jauh. Lu kurang deket tadi ngeluarinnya, cok. Gila, gua ngari joros gede, cuk. Gua mah ngelawan anjing, cuk. Gak, ya Allah, anjing. Iya, kalau mau lawan tuh pusing, cok. Tuh, dia ngelawan, tuh pusing gua anjing jurus itu. Yalah, lu mah cok, curang lu. Giliran gua ngelawan lu tadi kemarin. Anjing, gua gila. Gua dilawan anjir, cok. Kok lu mah, kegiatan gua mah kok hard sih? makan tuh. Rasengan. Apakah gua bisa ngeluarin ini, cuk? Ngeluarin jurus apa? Kok kalau gua karakter gua diam ini, cuk. R2 tahan lama R2 apa ini? Nanti kebangkitan udah. Tah, cepat R2 segitiga cepat. Tunggu dulu ini dulu biar dia ini dulu, biar dia mental dulu. Nah, udah baru bisa, cuk, tuh dikasih tahu. R2 sih, segitiga. Ternyata pakai R2 jurusnya. Anjir. Ya mati lu. Wah, udah gue turun tangan ini. Ah, gawat, jangan sampai mati. Gue bilang juga apa dari tadi. Ih, kalah gue anjing. Sini. Nih. Coba ulang. Rumah parah. Gue bilang juga yang lu jangan musuh tuh, jangan sampai itu. Enggak, gue fokusnya ngeliatin jurus, cup. RL2 sama R2 dia bakal berubah jadi mode Baryon. Lu tau mode Baryon enggak? Iya. Coba cup, ayo cup, kamu berjuang cup. Wih, gila cup, jurus baru cup, gue baru lihat cup. Pencet apa cup? Ayo cup, lanjutkan cup. Tahan dulu. Ayo cup, keluarkan cup. Tahan dulu. Sih cup, lu pencet apa cup? Segitiga apa? Gak tau, segitiga bulat, seperti biasa. Anjir, si Ucup bisa ngeluarin mode Baryon, gua enggak banget. Bener cok, kayak yang lama ini mah enggak beda jauh. Si 3-2 kali. Si 3 bulat aja entar enggak tahu coba-cobain asal. Tuh jadi mode Baryon anjing, sumpah gua pengen ngeluarin kayak gitu susah. Coba sekali lagi jurus cup. Tapi nunggu penuh cakranya. Iya. Wes anjir cup. Awas cup belakang lu. Berarti bisa mencet atas tuh. Cil, langsung pusing tetap. Iya. Keluarin teman-teman lu, jangan cuma nonton doang. Anjay, Cup menang. Tuh. Jurus rahasia, jurus rahasia, Cup. R2 segitiga, Cup. Aduh. Cup, jangan sampai dibunuh dulu, Cup. Pakai jurus rahasia dulu, Cup. Aduh, caranya juga belum penuh, goblok. Ah, mati dia, mati. Tuh, mati udah. Ya. Gua pasu gua tadi. Ih, Cup, gua bilang juga jurus rahasia. Sorry, Cup, gua terlalu OP. Dari tadi gua pengen keluarin jurus rahasianya. Atuh, gimana ya, Cup? Gue mau minggir dulu, mau ngisi cakra, dia udah deket-deketin mulu, cok. Iya, tadi itu masih, apa sih tadi itu R2 segitiga ya? Iya. R2 segitiga ya? R2 nya tekan segitiga gitu. Itu jurus apa itu? Belum kecoba. Kayaknya itu jurus spesial ya? Gue tadi cuma nyoba berbarian doang, segitiga bulat. Atau itu dramatic finish lah begini. Atau itu fatality.
Tapi soal itu belum ada informasi lagi. Serius nah. Itu tujuanku main game. Apakah ini ada Madara, Cuk? Ah, bagaimana dong? Gue pengen Madara versi ini, Cuk. Susano. Tuh, bahkan lebih banyak. Si Kakashi ada dua. Gimana sih? Ya, ketemu lagi kan. Kamu lagi? Cuk, kayaknya cuma dia terakhirnya ini nih. Atau menurut gue mah pada akhirnya si Kamaru ada jenggotnya. Siapa jenggot itu kira-kira ya? Tapi dia kayak seakan-akan kayak si Obito ya? Dia navigator acara tapi kayak player ya, cuy? Iya. Nggak, bukan bot gitu jawab, cuy. Jadi ngobrol sama siapa ya? Sino di belakangnya ngobrol sama siapa? Chotto batte. Dia tuh sebenarnya sih ini tuh baru tuh ngincer kalung mulu dia. Kata juara satunya adalah replika kalung Hokage ya. Kenapa harus lihat? Padahal aksinya hebat. Ding. Karakter navigator. Dia bukan diatur komputer. Oh, berarti dia apa namanya? Kalau kita mah navigasi dari orang itu enggak? Teknologi yang hebat sekali. Ini kayaknya cuk, feeling gue mengatakan ya, game ini bermaksud untuk menghipnotis, cuk. Hipnotis. Ya kan tadi waktu kemarin juga kan si Naruto si Boruto selesai pakai VR-nya dia pusing, cuk. Matanya sakit. Mungkin sedikit demi sedikit terkena genjutsu mungkin. Jadi kena jur apa? Kena racun kodok. Racun kodok bukan anjing. Apa boleh buat? Ngilang, Cok. Offline. Mereka offline, lock out. Mau tidur, punya misi malam. Sudah kuduga bermain game dengan orang yang kukenal sangat menyenangkan. Berikutnya dengan Mitsuki. Pusing lagi nih, Cok. Pusing. Tuh kan. Bener, Cok. Berarti itu alat itu mengandung cakra, Cok. Belum Hokage kok kayak gini ya? Ya kan yang paling hebat, Cuk. Iya, mungkin si Hokage-nya gak korupsi kali, Cuk. Tiga orang penikmat game. Oke. Apa ini? Oh. Gue pengen awal-awal lu. Pengen ngeluarin jurusnya, gue bingung deh. Erdos gitu-gitu, penasaran itu dramatik. Udah ayo, pakailah lu, Pak. Lu veteran Naruto tapi lu gak bisa, ah tapi gimana kan sih? Baru, Cuk, baru. Itu beda jauh, Cok. Aku berangkat. Gue suka orang Jepang tuh pakai mini-mini, Cok. Mini, otak lu mini. Iya, rumah. Otak lu mini. Kalau kegoyang kocelak. Bunyi itu. Sudah berkumpul. Wah, kita misi, Cok. Kali ini bukan dalam game, Cok. Real. Bagian dari hutan raksasa, Cok. Kenapa di sana? Kanehan nih. Ada dong tuh. Kita harus waspada, Cup. Kita ini misi bukan main-main, Cup tuh. Fush gitu-gitu. Wih, kita keluar desa, Cup. Wih. Bener, Cup. Wih. Hasil pertarungan ini, Cup. Apa ini? Tempat harta apa tadi X? Ini fix, ini musuh baru sih. Tapi lebih buruk dari bayanganku, orang.
Gue penasaran siapa yang orang bisa membelah tanah ini, Cuk. Berarti dia desa, dari desa ninja yang bisa ngeluarin jurus tanah itu, Cuk. Berarti ninja, ninja apa tuh? Tapi kayaknya bukan deh. Itu kayak pedang tau gak? Bukan pedang. Ditandain, Cuk. Corp Silkol. Tuh kan bekas pedang kan? Apakah aku kita akan melawan di sini ninja rahasia, Cuk? Kayaknya bukan, judulnya apa? Ichi, Tokyo Ura. Dia ngomongin apa, Cuk? Apa itu, Cuk? Ular yang di bawahnya ke atas. Kok bisa panjang gitu ya, Cuk? Ular di bawahnya. Lu juga bisa, Cuk. Gue gak sepanjang gitu. Itu kalau lengannya apa nih dilipat itu sini ke sini ke sini ke bawah. Kocak. Bencana alam tidak begini. Siapa pelakunya? Bagaimana? Kejadiannya 3 hari yang lalu pada malam hari. Tiba-tiba ada suara dentuman dari hutan dan guncangannya terasa sampai ke desa. Dia ke desa terdekat dulu. Intinya para warga tidak tahu apa penyebab pastinya. Begitulah, tapi sebenarnya ada informasi yang menarik. Beberapa warga melihat raksasa bersinar di tengah hutan. Entah siapa cup jurus raksasa bersinar di tengah hutan. Jurus siapa itu? Mungkin jurus Buddha itu. Kan bisa menggedein dan bersinar, ya. Farming. Itu membeda game, anjir. Oh, beda lagi ya. Susano. Oh, Sinaruto. Mu, yang dimaksud si Sarada ini adalah Sinaruto, cup. Tahu sendiri Sinaruto kan kalau udah jadi raksasa besar dan bersinar. Oh, kepalanya. Kalau nggak si Naruto, Sasuke sih. Tapi kan Sasuke yang keluar Susanoo udah kemarin juga. Oh iya benar. Tapi ini kayak bekas pedang, Cuk. Feeling gue mengatakan si Sasuke sih ini. Oh jangan-jangan itu Naruto pakai Kurama, pakai pedang Susanoo, Cuk. Apakah pertarungan ya? Mereka bertarung di sini sebelumnya gitu. Fix sih di sini Naruto yang jadi jahat, Cuk. Lagian nih dari kemarin awal main kita belum ketemu si Naruto asli, Cuk. Si Naruto asli kemana ya? Cuma ketemu di meja doang. Yang pas pelaporan itu produk yang dicuri gitu ya. Nah ini apa ini? Tuh kan ketemu lagi. Wah si Naruto kamu pura-pura itu ulah kamu ya. Kenapa mereka harus menyuruh anak kecil? Tahu, tuh akhirnya tim khusus yang datang ke sono, Cuk. Oh iya. Sasuke bersinar, misalnya punya Sasuke. Si Naruto anjir itu bapak lu. Sasuke bertarung di arah yang sana. Sekarang belum diketahui gitu ya. Kita tebak-tebakan, Cuk. Kata gua itu tempat itu retak itu gara-gara si Naruto. Kan Sasuke itu pedang itu tuh, bekas pedang. Kalau cuma pilihannya berdua ya, Naruto atau Sasuke ya. Soalnya mereka raksasa yang bersinar cuma mereka aja. Apa kloningannya, Cuk? Wah, pemakan harta rakyat. Ada kamera, Cuk tuh. Mana kamera? Tadi lu mah ngelihat. Cuk, coba ini kan masa zaman ninja ada kamera. Tuh lihat tuh, kabel juga ada tuh. Siapa ini, Cuk? Kulitnya putih. Orochimaru. Tapi tanda tanya tuh. Tanya. Oke. Okay. Belum anjir, oke. Maksudnya guys, tebak. Ini siapa ini? Nah, guys, gitu tebak, maksudnya guys. Tebak nih yang rambutnya kayak Sidora itu siapa tuh? Kehidupan sehari-hari para pemuda. Selesai. Kehidupan sehari-hari para pemuda pengangguran. Selesai udah gitu. Selesai. Awan gelap mengitari terbuka, episode baru beragam tapi. Woi, episode 2 deh. Di burger petir, anjay. Burger, harusnya Burger King burger petir. Gak akan masuk, Cok, ke sini, Cok. Jangan nyebutin merek itu, Cok. Kita apa kan gak disponsori Burger King. Tahu. Awan gelap mengitari.
Mateo. Jadi kapan kita basah? Kapan kita bertarung, Jup? Tahu lah, aman. Lu skip aja, mau lu bisa enggak? Bisa, cuman gua enggak tahu jalan ceritanya nanti. Iyalah. Hei. Hei. Ini si Mitsuki ini dia pakai krim apa, Jup ya? Kok bisa putih gitu ya? Tidak apa-apa sih. Nah iya. Kita bicarakan sambil pulang. Udah makannya udah beres. Kalau dibagi. Kalau si Boruto mah di ini ya, di mana burger ya. Kalau bapaknya ramen. Kalau belum merasakan sendiri tak akan bisa menjelaskan, pokoknya hebat. Dia jadi marketing game ya, Cok. Apa dia mau beli apa, Cok? Beli game, dia ngajak si Sarada sama Mitsuki disuruh beli game. Oh, game yang kayak kemarin yang dia ini mainin itu. Nanti kena genjutsu semua dong. Pusing enggak? Habis main pusing lagi. Jadi aku akan berusaha mendapatkannya. Kayak gua coba habis main pusing-pusing kayak darah tinggi ternyata, Cuk. Sama juga kok kalau habis main game pusing-pusing lapar, Cuk. Goblok itu mah lapar-lapar pusing-pusing jadi samain. Ya. Ayo cepatlah, gua pengen bertarung nih. Wah, jurus ini, Cuk. Wah, cepat. Kan beda, cuy. Dah, ya. Ngasih lagi. Men udah pick ini jadi apa nama chinlock ya, Cuk, namanya, Cuk. Datang lagi. Ninja zaman sekarang punya banyak waktu luang ya. Pengangguran. Tidak makan, cuma main game. Eh, jangan-jangan si Mitsuki pakai si Orochimaru, Cuk. Iya, pastilah. Itu ada yang pakai Hokage anjir belakang tuh. Dia kan koruptor ya. Gak ada yang ngajak ngobrol belakang. Sendirian. Ini gak cewek yang kanan ini, Cuk, gambaran kalau si Naruto menikah sama Sakura. Sakura. Ya anaknya tuh lihat kayak gini. Game ini jadi pemula kalau tidak sudah tiga. Jadi pemula ya. Dinding pemula itu apa, Cok? Gak tahu kan, kita juga main, Cok, gak tahu. Akhirnya dia ngasih kamu ke dinding pemula biar dia kebulak balik lagi, Cok. Oh, dia selalu minta ya? Udah sadar aja lah ke dinding pemula biar gak diganggu. Kalau gua masuk ke game ini, Cok, gua minta ke dinding profesional, Cok. Kalau gua mah ke dinding hotel aja, Cok. Pala lu. Wah, itu selingkuh di belakang tuh. Oke, keempat. Aduh, sama si siapa namanya? Ino ya? Ino. Ya, betul. Punya target itu bagus. Manusia harus selalu punya target. Mai wa. Mana dia? Peringkat ini sih. Oh, di sini juga ada misi, Cok. Maksudnya apa, kayaknya akan ada hubungan deh tentang game yang dimainkan si Boruto ini dengan kejadian nyata yang terbelah itu kayaknya. Ada hubungannya. Apakah hubungannya misalnya contohnya si Naruto bertarung, karakter ini bertarung gitu di tengah hutan, ternyata di dunia nyata hutan juga retak gitu. Ya, ditinggalin, Cok. Apakah seperti itu? Misi, Cok. Misi. Mana ini? Apa ini, weh? Ayo, Cok. Yang mana? Itu nomor 2, belum selesai. Ini. Iya. Nah, itu. Burger petir udah aja. Nah, itu misi tingkat D itu, Cok.
Agar cerita berlanjut, selesaikan misi rumor dinding pemula dan laporkan ke Nenshi setelah misi terbuka. Oke. Oke. Misi deh, Cok. Apa ini? Gua lawan siapa, Cok? Pilih, Cok. Terserah lu, Cok. Yang mana ya? Iya, cepetan lah. Gua lawan ini dari darah lah. Ya udah, nanti gua lawan sisa, sorry ah. Gua akan pakai karakter Kasin Koji. Kasin Koji. Teknik petapa kipas 5. Jangan dulu dah. Jangan dulu. Jangan dulu Kasin Koji. Kita pakai karakter Naruto, Sasuke ingin Sasuke gede. Ayo, pakai karakter siapa yo? Wih, ini apa ini? Edo Tensei lepas. Ini apa? Ini aja. Edo Tensei. Wih, bintang pengguncang langit, Cok, jurusnya, Cok. Jurusnya tuh segitiga bulat ya? Coba dulu aja. Kalau enggak bisa berarti R2 segitiga. Apa segitiga R2? Gas. Cep, bisa apa, Cep? Coba aja segitiga bulat. Enggak keluar, Cep. Ya berarti R2 segitiga atau apa? R2 segitiga yang benar. Enggak, Cep. Ya berarti nunggu instruksi dulu lah. Nanti juga muncul instruksinya, Cok. Kok lu bisa ngeluarin jurus sih, Cep? Katon, gua jurus katon mulu, Cep. Oh, gila anjir. Katon. Gua kake uhing. Kata benar, Cep, masih, Cep. Oh gitu, Cep, jurusnya ya? Apaan, Cep, Cep, lu jurus? Wah, segila, gila gua ngeluarin ini, Cep, Susano. Susano belum lengkap. Nah, Cep. Kesempatan jurus para si penghabisan, Cep, bisa ada, Cep. Tuh, udah muncul, Cep. Mana tulisannya? Ini, kesempatan jurus. Jurus apa, apa mencetnya? Cobain dulu aja, cepetan, deketin, sedikit, penuhin dulu, tuhnya cakranya. Ya udah, tuh, gua isi sendiri cakranya. Ih, dia udah bisa ngeluarin. Anjir! Enggak, curang itu, woi. Turun enggak lu? Bisa lu keluarin Susano lu. Caranya ya, gimana gua ngeluarin? Gua ngeluarin jurusnya gimana? Enggak ada tulisan. Tenang lu. Coba gua cari tahu lagi ini, sini. Ini. Selanjutnya. Tutup. Entar gua cari cara. Nah, silakan kagumi karya terbaikku. Oke, Ek. 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 Nah, tinggal lawan siapa nih? Oh, menurut lo siapa, Cok? Sasori apa Gara, Cok? Gara. Oke. Okay. Sasori. Oh, Kak, make boneka lo dia, Cok. Enggak, gue pakai ini. Kenapa yang enggak versi dewasanya? Emang ada? Bukankah ada kan versi dewasanya? Ini sini sini. Tadi yang tadi. Naruto apa ini? Gue pakai ini, bisa. Nanti aja itu mah nanti aja. Gak ada, Cuk. Abis apa, Cuk? Ih, usia siswi, Cuk. Susi, ah. Sinar. Gue tadi mainnya sinar-sinar mulu. Jangan-jangan. Yang cewek sinar, ini sinar. Siswi Uchiha, Sasori. Kalau di animenya pasti menang Uchiha ini sih. Siswi sih. Dia pakai ini, Cuk. Pakai jurus Kasegage, Cuk. Coba jurusnya lu keluarin. Aduh lu, atuh. Tuh kan, yang ini mah agak susah ya lawannya. Kata lu gampang, kok diem aja sih lawannya, kata lu. Oke, lawan, Cuk. Cuk, lu mana karakter lu, Cuk? Ntar dulu. Kok bukan isi cakra sih ini mah? Apaan, Cuk? Beda. Lu bisa jurus tadi. Ini mah isi cakra. Isi cakra diem, Cuk. Oh. Karakter lu diem isi cakra. Enggak, segitiga isi cakra tuh. Segitiga. Oh, segitiga ya. Nah, udah terus, nih. Terus gimana? Oh, udah nih. Gimana? Aduh. Udah penuh tuh cakra lu. Bener, R2 segitiga. R2 segitiga? Coba-coba. Barusan bisa nih. Coba-coba sekali lagi. Kenain, Cuk. Kenain. Aduh, isi cakra dulu. Aduh, isi cakra dulu, cuy. Jurus besarnya, Cuk. Dia malah licik jarak jauh, anjing. Iya, kampret. Gue lagi ngisi, cuy. Malah di jurus gue. Gue lagi ngisi, Cuk. Lo jurus kasih kaget, anjing. Jurus berbahaya ini, Cuk. Gak kena, nahan dia. Goblok, bener. Dia menghilang, tuh bentar lagi penuh tuh. Gak kena lagi, Cuk. Bener, menyebalkan, Cuk. Gue mau ngeliatin jurus kalau lu, Cuk. Malah kepala gue yang kalah, gak pengen jurus. Kalah, Cuk, lu kalah, Cuk. Lu harus bertahan, Cuk. Kebangkitan, Cuk. Iya, bentar dulu tuh. Tunjukkan kebangkitan lu, Cuk. Bentar. Apa, Cuk? Udah tuh. Wih, Susano anjing. Ternyata gitu ngeluarin jurusnya. Emang si Sui punya Susano ya?
Pasan yang gua tau si Sui gak punya Susano deh. Ini punya yang hijau nih. Wah anjir Ucup, wah licik Ucup anjing. Harusnya emang Susanonya lebih besar. Wah jadi kecil lagi Ucup lu. Udah keluar ya? Wow! Ucup lu deketin Ucup. Deketin orangnya. Gimana? Gua mau pengen itu dulu. Ucup, Ucup. Gua bilangnya rahasia tuh. Kesempatan jurus rahasia penghabisan. Lu kenapa Ucup? Cup, rahasia penghabisan. Gak bisa. Itu bisa R2 tekan lama. Gak bisa. Mati udah. Fix mati. Udah mati, udah mati, udah mati, udah mati. Ah, lama dasar. Terus terus cepat. Cepat. Kebangkitan, Cup. Jurus lama, Cup, kebangkitan. Gak bisa kebangkitan mulu ah. Wih, anjay, Cup. Loh, gua gitu padahal. Gue pengen di jurus susah, yuk nahan mulu, Cok. Berarti gue lawan Gara, Cok, sekarang, Cok. Ternyata ya, cuma R2 segitiga, Cok, jurus, Cok. Lo nyobain, Cok. Tapi penuhin dulu caranya. Iya, sekarang gue akan lawan... Oke, kok akan ditambahkan? Masuk lagi. Asik, yang gue mau S, lo. Kok lo mau A, Cok? Padahal lo sekarat ya? Aneh. Karakter yang belum gua coba. Ini cowok yang seksi cowok tadi nih yang ini. Tuh. Apa nih ibu rumah tangga? Lawan jelek kaget nanti. Apa yang belum ya? Yang belum ya, yang belum ya, yang belum ya. Tanya penonton cowok. Ini. Males gua. Sindra Tensei. Jibaku Tensei. Maklu bulu. Maklu bulu. Ya kan jurusnya ada tuh maklu bulu. Wih, bisa jurus. Mau dikeroyok Cup. Ini kan jurusnya bener kan? Iya bener. Wah, ternyata begini Cup jurusnya Cup, gua tahu Cup. Ayo sini. Deh. Wih, dia pakai pasir Cup. Pasir bergerak. Cup enggak bisa lagi loh Cup. Ya iyalah jurusnya belum penuh Cup. Wih, kena lagi Cup, dikeroyok Cup. Kalau mah bisa ngejurus gua gagal lo tadi. Harus penuh dulu cakranya Cup. Ya kan gua juga penuh tapi ngeblokir orangnya tadi. Ngeblok. Oke. Anjing. Kena. Enggak dapet ah. Enggak dapet. Jurus gua mau habis satu lagi. Pakai tuh arah kanan. Nih enggak dipakai-pakai sama lu nih. Tunggu bentar nih. Kita bikin pusing dulu. Anjing dia pakai pasir, Cuk. Enggak. Gue nyuruhnya yang arah kanan lu, arah atas lu. Kena! Anjir gak kena Cup. Ternyata yang di game susah aja bener. Jurusnya baru lagi nih Cup, masalah Cup. Ujung jurusnya. Kena lu! Awas ya bisa kebangkitan lu. Bentar, gue mau isi cakra dulu Cup. Jauh. Sindra Tensei. Nah apa sih, gak mau diem anjing. Kena lo. Anjing. Kena anjing tuh, gua ambil tuh jiwanya. Dimakan. Dimuntahin lagi Cup, dilepehin. Itu doang. Tapi bisa, Cok. Kesempatan jurus rahasia penghabisan, Cok. Bentar dulu, sabar dulu. R2 tekan lama, ayo. Jadi apa, Cup? Jadi telanjang ya. Apa ini? Kanan. Apa itu, Cok? Kok jadi gelap? Cepetan, Cok. Gua di kanan tuh. Apa ini anjing? Lama lu. Cepetan, ayo. Keburu tahan dulu gua. Dia juga berubah Cup. Telat. Lu udah agak berubah sekarang. Tahan. Habis apa apa? Habis Cup. Tunggu dulu. Mati gua kambing. Mati gua Cup. Terlalu mangap remeh. Ternyata gaya bertarung lu di sini beda, Cok. Mati kau. Tidak akan kubiarkan. Woi, dikeroyok menang, Cok. Dan pasti S dalam keadaan sekarat. Gak kreatif lu. Gua kan ngikutin lu, Cok. Kalau pengen S, buatlah dirimu sekarat. Coba, apakah benar S, Cok? Tuh. Benar, ternyata. Aduh, gua sekarat dulu aja. Ternyata itu triknya, Cok. Gua tahu caranya sekarat baru S. Triknya kayak gitu, goblok. Udah, Cok. Dapat SSSA ya. Selamat si Prade itu.
Oke. Okay. Ya gampang seperti itu saja. Wih, bisa, Cok. Ke bawah, Cok. Misi peringkat C. Oh, misi ini. Oke, okay, guys. Mungkin konten yang main, Cok. Konten kita sampai di sini aja ya. Jangan lupa komen mau lanjut apa enggak. Okay. Cepat, Cok. Like, comment dan subscribe. Bye-bye.